Sahabatkompas.com, Rusia berikan peringatan ke Inggris karena terus memprovokasi Ukraina untuk menyerang Rusia. Dalam hal ini, Menteri Angkatan Bersenjata Inggris James Heapy menuturkan bahwa provokasi semacam itu merupakan hal yang sah untuk dilakukan. Heapy menilai bahwa penyerangan Ukraina ke jalur logistik dan pasokan Rusia merupakan hal yang wajar. Hal tersebut direspons oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 26 April 2022 dan mengatakan jika provokasi tersebut terus berlanjut, maka akan ada tanggapan proporsional segera. Inggris merupakan salah satu negara pemasok senjata utama Kiev. Heapy juga mengklaim bahwa senjata yang disediakan komunitas internasional memiliki jangkauan untuk digunakan Rusia. Selain itu, Perdana Menteri Boris Johnson baru-baru ini juga telah mengirimkan paket persenjataan berat tambahan ke Ukraina senilai 100 juta pound sterling. Merespons hal ini, Rusia telah memperingatkan Barat agar tidak meningkatkan pasokan senjata.